Serwil, ketemu lagi dengan gue Sultan. Nah, kali ini gue pastinya di acara kontes guys setiap hari Sabtu. Nah, ini acaranya Hovos ya. Jadi mereka ini ngadain meet up dan mini kontes kalau gue bilang. Karena di sini antusiasnya luar biasa nih dari teman-teman di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan sampai Bekasi, ini ngumpul semua di sini. Jadi untuk teman-teman sekalian, gue akan ngasih lihat mobil-mobil ganteng apa-apa aja yang gue bawa. Dan nih di belakang kita udah ada Wagon pertama kali turun kontes. Tadi udah sempat dijuriin juga ini mobil. Gua ya mobilnya main kita di kelas Wagon yang pertama. Habis itu juga sound systemnya udah kita pakai full Venom. Habis itu udah kaki-kaki juga udah pakai Airsas dari Airland. Nah, di sebelahnya ada yang menarik nih. Kita kan baru launching si velg Aerotech ya. Jadi Aerotech itu adalah sebuah pemanis atau dis untuk velg. Dan ini velgnya ini Bovio, velg Bovio di ring 16. Jadi kalau si ini nih si Aerotech-nya ini di ring 15 nih. Kalau 15 dia lebih nutup banget. Ini punya mobilnya IAM, si Spin IAM yang pernah kita liput juga, dia pakai HSR Indy waktu itu. Nah, sebelahnya ada Fred Butak yang enggak pernah ketinggalan jauh-jauh dari Bogor. Habis itu ada dari Alphard Wild nih. Nah, ini mobil Van Kultur nih, ganteng, keren. Selanjutnya ada HSR lagi. Ini dari media Pacing. Ini kemarin gue lihat mobilnya VIP di gue. Sampai sekarang kata ownernya itu lagi nggak berhenti berhenti. Dia pakai NXPO. Nah kemarin ngabarin gue dia ganti velg pakai HSR KLG. Nih pakai HSR KLG ring 17. Kemarin kan KLG ini sempat dicari di ring 14, di ring 15, 16. Nah 14nya kita ngeluarin dan 17 juga kita ngeluarin. Ini mobil nyetel banget. Fitmentnya pas kalau menurut gue nih pas banget dan ada pemanisnya, ada rake-nya dari Tool. Ini nih, ada Tool-nya, ada sepedanya juga, ada roof box-nya juga. Makanya kita kemarin ke Tool itu kita mau pasang roof box di sana. Habis ada Livina juga yang beget di sini. Ini beget. Nah, gua kira ini Mobilio. Ternyata ini Honda Brio berwarna merah marun. Cakep merahnya, gua suka nih. Merahnya bener-bener yang hidup banget nih. Clean dan dalamnya elegan ya. Nah ini ada spek untuk mobil kontesnya, jadi dia nulisin di sini mesinnya juga udah pol-polan nih, lihat dari datanya. Udah pasang BBK juga. Kita sebelahnya ada ini ini Genio bukan Estilo, sorry. Kalau dari depan tuh kayaknya mirip Genio banget. Ini Estilo. Nah ada R3 juga di belakang. Nah ini juga ada teman-teman dari Rubok Gang, ada Avanza yang selalu tampil kalau kontes nih. Nah, yang gue demen lagi ada Avanza lama. Tuh, sebelah sini. Ada dua nih Avanza lamanya. Sebelah sini, ini dari Maxi. Nah, Maxi sendiri itu deh, artinya modifikasi Avanza Xenia Indonesia. Nih, ini di Wild, si roofbox-nya keren, clean. Ini nih, yang kecil. Roofbox-nya kecil dari Tool. Cakep kan? Ini rata-rata mereka pada statik ya, jadi benar-benar yang perjuangan banget tuh punya mobil statik di bawah harian. Ini bawah harian guys, bukannya cuma kontes doang, enggak. Nah kita lihat bagian sana. Nah ini ada HSR Ray S2 ya, dipakai di mulut Honda Jazz. Ini salah satu member juga dari Hovos. Ini ada stiker HEJ. HEJ ini adalah Honda S Jakarta nih. Salah satu membernya juga nih, ngumpul semua. Frit-frit di sini ya kan, markirnya ngacak-ngacak aja nggak apa-apa karena ini asarnya mereka. Ada yang pakai SR di sana banyak. Mari kita lihat. Ada mobil Babang Aing ini, Bang Ipun dari Lenteng Agung Autosport lagi di foto-foto model. Emang mobil dia itu emang aura-aura ladies emang kelihatan ya. Dia ada pasang DJ, sound sistemnya suaranya yang bulat. Nah, ini dia nih. Kita nggak mau ganggu dulu, silakan di foto-foto. Selanjutnya ada Sienta, Honda Sienta yang udah fitmentnya nggak loyo, pas banget, mepet banget ke bannya, fendernya. Udah pakai BBK juga, yang ukurannya lumayan besar lah menurut gue BBK-nya. Nah ini, sambil tipis-tipis kita ngelihat mobilnya Bang Ipun dulu. Wah mesinnya covernya cakep nih. Nah ini satu basis dengan mobil kita, Civic Turbo. Ini udah ganti, tambahan ini, gue tahu nih, cakep sih. Aki dia pakai dua. Ini apa nih? Oh bukan, ini kotak skring. Ini pakai satu. Clean sih, mesin-mesin bersih.
Nah, selanjutnya ada juga foto model lagi. Ini mobil dari Om dari Evolution. Nih. Nah, ada mobil perkijangan di sini. Jadi kalau di sini nih acaranya menurut gua lebih berasa hidup kita ya. Jadi ada foto-foto modelnya, pakai mobil ya kan. Nah, ini nih ada E36, E46. Ini Beget. Nah, ada pakai HSR. Up nih, ada pakai HSR. Ini HSR Sebun Suta. Ini Sebun Suta. Pakai ban Astelera PHI. Selanjutnya ada Mid. Wah, Om sehat, Om? Sehat, ya. Namanya siapa nih, Om? Saya Agus. No, Om Agus. Ya. Ini mobil udah pakai pelek HSR, bannya juga Astelera. Apalagi nih, Om? Pernya HSR. Oh, pernya HSR? Iya. Belinya di Raja Wali Ban yang di Warung Buncit. Oh, iya benar. Nah, karena Om udah pakai nih, gimana menurut Om dari segi pad dan peleknya nih, Om? Velg bagus ya, penampilan nggak membosankan. Bener. Kuat juga dia gitu kan ya. Kemudian kalau untuk pernya dia stabil juga, walaupun posisi turun lebih rendah ya, lebih rendah, benar. Di jalan MBZ pun juga nggak, goncangannya tidak keras. Tidak keras. Oke, Om. Thank you Om. Okay, sekali lagi, Om. Salah satu stok lama kita, tapi di repaint berwarna merah. Ininya yang tengahnya dia yang bisa bertahan gitu ya, Sir ya. Nyebutnya apa? Gue lupa. Kalau dia floating benar, Tang. Ini kayak IAM tapi lebih kayak permainan-permainannya lebih sangar, lebih racing gitu loh. Nah, saya ada Beget juga. Nah, ini yang aliran USDM-nya nih. Habis itu ada satu lagi nih, ada yang warna biru. Cakep juga nih, warna biru nih. Ini nih ada tuh ganteng yang warna biru ya, ini kayaknya stiker dah kalau yang ini nih. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada mobil, kayaknya kenal nih mobil nih. Ini udah ketahuan, ini mobilnya Dr. Esther. Dia ikutan juga di acara ini, ikutan kontes. Nah, untuk spek mobilnya sendiri ini udah pakai velg HSR Indy ring 15, udah pakai BBK dari HSR juga 4 pot dengan ukuran di 255 ini ukuran BBK-nya. Fitment-nya enggak loyo, ngepas banget karena dia udah pakai coilover juga, karbon yang terbaru. Kalau kemarin dia pakai yang karbon biasa, ini udah yang model terbaru karena penyakitnya sering lepas nih ya, diganti semua sama dokter. Ini mobil juga ikut turun drag karena dipakai sama dokternya, Matic ikut drag. Wah. Siapa yang enggak kena dokternya cerita? Udah pakai dustek juga nih. Tuh, belakangnya ganteng. Nah, ini namanya Meong, panggilannya Meong. Selanjutnya di bagian sini dari BJM ya. Dari BJM nih yang gak pernah ketinggalan, selalu ikut kontes nih BJM. Ada Estilo. Dari sini ada Pizut. Jarang-jarang orang main Pizut ya. Nih, Estilo, Pizut. Nah, ini dari The Brandas. Mobil BRV. BRV-nya nyetel-nyetel banget velgnya, wow. Pol-pol juga. Ini BRV semua nih, sederet nih. Nah, kalian kalau nontonin vlog gua terus, nih ada plat Jonet yang sekarang mitinya dapat banget. Kalau kemarin tidak semiti ini sekarang miti banget ini, Om. Oh, sehat, Om? Sehat, Om. Sehat, Om. Ini mobil kayaknya makin lama makin miti. Ini bukan ngantuk, bukan loyo, seger bener nih fitmennya. Masih standar, Om. Jadi ini lurba apa lagi nih? Ini sekarang pakai ersas. Udah, kalau kemarin statik. Statik. Sekarang udah diersasin. Kenapa lebih milih ersas? Padahal kan ini mobil Genio ya, racing nih. Kenapa? Estilo. Jadi karena pertama buat pulang ke rumah. Dan yang kedua rencananya mau ke Bali, Om. Mau ke Bali? Iya, di bawah darat. Bawah darat. Cuman wow. Lagi biar enggak terlalu capek gitu. Nah, sih. Buat fungsi sih. Apakah mobil ini gue review nanti secara eksklusif? Boleh, karena mobil ini perubahannya lumayan cukup banyak dan interiornya gue suka. Ada plastikannya, nanti kita tanya sejarahnya sama owner aja. Siap, oke, Bob. Siap, Om. Thank you Om. Nah, ini selanjutnya ada E36 enggak pernah ketinggalan juga. Ini Beget. Ini dari Doa Ibu Gerets. Ini salah satu teman-teman kita juga di bidang otomotif ya. Ini masih brandas nih, sederet nih. Nah, ini ada Mark X dari Acacia Motor. Ini dua wet body juga. Fitment-nya juga pas banget. Nah, ada Mercy Boxer yang dua pintu. Ini cakep sih. Nih.
kelihatan lebih panjang, lebih gede ya nih. Nah selanjutnya ada Freed dan ada Civic Turbo nih. Civic Turbo tapi ini hatchback. Yang selalu gue bilang Civic Turbo hatchback itu perbedaannya dengan yang sedan dari bagasi ya. Kalau serbinya sama. Jim saya, teman-teman. Oh ini luar biasa. Cakep nih. Bener ya, cut, jangan lah, karena ini stiker kayaknya nih. Ya guys, nah ini ada acara ininya. Oke, apakah kita nanti mendapatkan juara, ya kan? Dapat gak ya nanti kita kira-kira ya? Nah, kita lihat aja nanti guys, kita tunggu. Karena sekarang udah sore, gue mau istirahat sebentar. Sudah acara kita pada hari ini di acara Hovos SSJ. Nah ini kita dapat piala. Yang pertama itu ada si BMW, ada dua, the best BMW dan the best station wagon. Sisanya tuh IAM, kita ada 11. Esther tuh dapat satu, the best ladies owner. Nah IAM ini lengkap nih, dari the best LMPV, MPV, the best audio non cabin. Habis itu ada lagi the best elegant freed, the best Best juga dapat lah, pokoknya dia banyak. Nah 11-11 piala diborong sama si Amine ya kan. Nah teman-teman sekalian, besok kita bakal ikut terus nih kontes-kontes. Mobil apa nih yang mau gue turunin lagi? Wagon udah, apakah kita ikut kontes semuanya? Silahkan komen di bawah. Segitu dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di skip-skip. Gue Sultan Pondiri, ingat pelak, ingat ASR.